Hai guys, assalamualaikum, welcome back to my channel di Ngobrol YouTube channel, channel yang bahas tentang seputaran itu dan youtuber. Oke, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dulu guys. Oke, thank you banget. Jadi di kesempatan kali ini guys, gue bakalan membahas tentang Lesti, ya guys, Lesti channel. Jadi di sini namanya itu Benny Mulyana Sopian, ini adalah nama kakaknya Lesti. Gue juga gak tahu kenapa guys, kenapa ini kayak berganti gini ya guys namanya ya guys. Cuman di social bed sih masih tetap Lesti channel ya guys. Nah di sini jadi Lesti channel ini mengalami perkembangan yang sangat pesat sekali ya guys, setelah dia viral bersama Rizky Billar gitu ya guys, dan banyak juga yang menjulukinya Leslar ya guys, Lesti Billar seperti itu guys. Dan bisa dilihat di sini kemarin dia trending terus ya guys, yang videonya sama Billar ini bisa dilihat guys, yang mana ya, ini uploadan ini guys 6 hari yang lalu, tiga pokoknya jutaan semua guys, satu minggu yang lalu sampai 8,5 juta ini trending lama banget guys. Kemarin ini sampai sekarang kayaknya masih trending, dan yang sekarang trending satu itu adalah single terbarunya Lesti ya guys, Ku Lepas Dengan Ikhlas gitu ya guys. Dan di video ini dia video klipnya dengan Rizky Billar juga gitu ya guys. Jadi langsung saja guys, kita di sini bakalan membahas tentang berapa sih pendapatan Lesti dari YouTube gitu ya guys, karena dia emang sekarang lagi naik banget gitu ya guys, apalagi dikabarkan dengan dekat dengan Rizky Billar setelah viral kemarin gitu ya guys, dan mereka kayaknya semakin deket aja gitu guys. Oke, jadi kita ke socialbe.com, di sini kita akan melihat guys, di sini all summary dari channelnya Lesti, mulai dari uploadannya yang sudah mencapai 74 video, kemudian subscribernya 3,2 juta lebih subscriber, kemudian total penonton videonya itu hampir 90 juta guys. Nah di sini yang menarik itu ini ya guys, subscribernya pertambahannya dalam waktu 1 bulan tuh 1,2 juta subscriber, banyak banget loh guys. Intinya itu ini subscribernya Lesti ini tuh naiknya tuh setelah kemarin guys, setelah dia mengupload yang dia duet atau kolaborasi dengan Rizky Billar gitu ya guys. Bahkan sekarang kenaikannya itu sampai hampir 4000% guys, bayangkan 4000% kenaikannya. Kemudian kita ke total penontonnya dalam waktu 1 bulan hampir 50 juta, anggaplah ini 50 juta ya guys, 49 juta sekian. Nah kemudian ini adalah pendapatannya guys, pendapatan dari channel Lesti selama 1 bulan dari YouTube, yaitu antara 12.400 US dollar sampai 198.000 US dollar. Wow, ini banyak banget ya guys. Jadi kita langsung saja menghitungnya guys, berapa sih kira-kira pendapatan Lesti dari YouTube setiap bulannya gitu ya guys. Caranya 12.400 ya guys, kita ambil nilai terendah 12.400, kita kalikan 2 guys, kita kalikan 2 dan hasilnya adalah 24.800. Ini dolar ya guys, ini banyak sekali nih guys. 24.800 US dollar kita kalikan rupiah ya guys. Dolar ke rupiah saat ini sekitar 14.500-an dan hasilnya adalah wow, 359 juta guys. Anggaplah Lesti itu berarti dia bisa mendapatkan per bulannya dari YouTube itu uang sebesar 350 jutaan. Wow, itu berapa kali manggung gitu ya guys. Mungkin sampai 4 kali manggung, 5 kali manggung bisa mendapatkan uang segitu ya guys. Wow, keren banget ya guys. Emang Lesti ini kemarin sejak viral ya, channelnya itu pertambahan subscribernya sangat cepat sekali gitu ya guys, sejak viral bersama Rizky Billar, bahkan sekarang dia trending satu juga. Tapi ini tidak diupload di channel ini ya guys, tidak di channel, di channelnya sendiri ya guys, tapi ini adalah lewat label ya guys atau manajemen musik, yaitu 3D Entertainment, dan 3 hari sudah 11 juta guys. Dan di sini masih banyak trending-trending ini Billar juga ya guys, pokoknya intinya Lesti Billar ini banyak ada di trending YouTube gitu ya guys. Oke, seperti itu dulu guys info dari gua kali ini, semoga bermanfaat. Thank you very much for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and bye bye. Thank you.